ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihi kiram. Al-Fatihah. Wa ila hadrati musannif wa mu'allif adal kitab wa jami'i masyaikhina kulum ajma'in asyaikhina jibat rasulah. Al-Fatihah. Hadrati musannif wa mu'allif adal kitab saya misbah Zainul Mustafa wa alihim wa azwajihim wa qurbatihim wa furu'i furu'ihim Allahumma ufir lahum al-Fatiha. Khususan setuju jamaah ingkang rawuh sana saat turuni keluargane anak dari bapak ibu mugi sedaya-dayane dipun ngapura alian Allah pun paringi ilmu ingkang manfaat barokah, umur ingkang manfaat barokah, rezeki halal kathah manfaat barokah, kabul hajat husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala nggih. Qala dawuh sinten Allah wa Allah Ta'ala halimulur sinten Allah ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha al-ayata nerusno sira ing ayat. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina tubu taubat sira kabeh ilallahi marang Allah taubatan kelawan tobat temenan nasuhan khali temen-temen taubat niki mukhatab atau yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, artinya yang bisa menjalani tobat, yang bisa melakukan tobat itu hanya orang-orang yang beriman. Berarti nek ana wong kok gelem tobat, gelem menjalani perjalanan hidupnya sebaik mungkin, maka orang itu dikatakan beriman. Karena yang dipanggil adalah orang-orang iman, bukan orang Islam, bukan orang kafir, bukan orang rusak, tapi orang-orang yang beriman. Artinya perjalanannya sebelum kita bertobat, keyakinannya kita pupuk dulu. Orang itu kalau sudah mau bertobat berarti keyakinannya sudah penuh. Nek gelem leren berarti sejati ini wong kudu iman. Hakikatnya. Wa qala ta'ala lan dawuh sinten Allah Ta'ala tubu tobato sira kabeh ilallahi marang Allah. Jami'an hale sekabehane ayyuhal mu'minuna he pira-pira wong iman la'alakum menawa-menawa sapa sira kabeh iku tuflihuna padha bahagia sapa sira kabeh. Dawuh Allah sing nama loro tobato dengan keseluruhan jami'an dudu tobat lambene tok, dudu tobat irunge tok, dudu tobat tangane tok, tapi dhahir batin ditobatkan nangersane Gusti Allah. Napa kok ngono la'alakum tuflihun supaya kula mek sampean bahagia. Mafhum muafaqoe nek wong kepingin seneng kudu tobat. Nek wong kepingin seneng kudu tobaté dhahir batin, mboten mung dhahir tok.
gak gelem ngrasani zahir, gak gelem nyolong, tapi juga gelem sholat, berarti tidak kesuruhan tobat. Saya ketiba meninggal. Jadi tobat secara keseluruhan zahir batin. Napa kok dikon tobat? La'alakum tuflihun, cek bahagia. Tujuane wong dikon tobat iku supaya bahagia. Lah ya apa gak bahagia jenenge wong tobat, jenenge wong sadar. Niku wis mesti dikei dalan nang Gusti Allah. Wong jenenge tobat kok. Endingnya bagus. Wa an humat atu an humat dituel annahu qala qalat kultu matur sapa ingsun li anasin marang Anas radhiyallahu an qala dawu sinten an nabi sallallahu alaihi wasallam annadamu utawi getun iku taubatun tobat ngene akola iku nabi iki ngarep iki ana nabi akola ngene akola apa to dawu sinten an nabi sallallahu alaihi wasallam annadamu utawi getun iku taubatun tobat. Kala jawab sinten Anas, na'am iya. Niki Khamid At-Tuwail takok nang Anas. Nas, Anas, nanten. Pak Anas, napa Nabi tau ngomong, gedun iku ya termasuk tobat. Anas jawab, iya. Jadi sebagian kecil daripada tobat itu sedih, gedun. Kok sedih, gedun? Menyesal. Gedun ora. Ah, iku wis ana tandha-tandhane tobat. Nah nek ana wong maring lakone elek gak ketun blas, iki sing perlu dipertanyakan. Tambah suweneng, tambah bangga, iku tambah dipertanyakan. Iki wong opo kira-kira? Wong maring lakone elek lho gak ketun, yo tambah cerita-cerita sing sakti sing piye. Padahal iku kelakuan elek. Nek cara ngaji iki bab sing pertama-pertama nglakon cerita elek niku termasuk kufur. Akhlak tercela pada saat itu. Rawang riwayataken ing hadis Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Wa manal hadis anapun utahe maknane hadis anna mu'dhamu arkani taubati satemene luwe agung-agunge pira-pira rukuni tobat iku annadam, iku annadamu ketun. Lita alukihi krono gumantungi nadam bil kolbi kelawan hati wal jawarih hilan biro-biro anggota badan tetapi akan manut apa jawarih hu ing kolbi. Hadis ini bermakna bahwasanya pokok daripada tobat adalah getun. Jadi nek wong kepingin tobat getun disik kudune. Jadi wong tobat itu ciri-ciri ini yang pertama wong iki getun. Terus gak nglakoni maneh wis getun aku. Wis gak getun tok iku sudah pokok daripada tobat. Nah nek wong gak getun iku terus piye? Ngaten. Kenapa kok ngoten? Li ta'alluqi bil qalbi, getune sebab getun iku metu teko ati. Nek wis atine manjing teng mriki ana rasa penyesalan, maka jawarihnya seluruh tubuhnya pun tidak akan bergerak. Paham ya? Kenapa kok getun ini disebut pokok daripada tobat? Karena getun ini keluarnya dari hati. Karena getun ini keluarnya dari hati. Dan hati ini adalah apa jenenge kunci atau penggerak daripada dohir jawarih ini. Anggota badan ini kunci ini kan teng ati. Nah, nek ati ini wis kelebu getun, ya otomatis jawarihe mengikuti, anggota badannya mengikuti. Wis gak ngelakoni maneh, wong atine wis getun. Mau wis gak ngono maneh salah ya getun. Kan gak wis gak berjalan sudah jawarihnya. Paham ya? Berarti apa-apa sing mari kita lakukan yang merasa kita itu tidak sesuai dengan syariat agama, kita kudu getun. Napa tandane getun? Wis gak mlaku jawarike. Nek getun, getun tok aku marungno cek nglakoni iku jenenge getun. Ya aku nek ngarani tomat iku. Ngaji tobat mulai kumat. Iku jenenge tomat. Gak ada penyesalan di situ. Maka di atas sudah diterangkan ciri-ciri taubatan nasuhan itu tidak menjalani apa yang telah dilakukannya.
kejelekan tidak mengulangi kejelekan lagi. Itu jenenge ciri-ciri taubatan nasuha. Ternyata hubungannya dengan hati. Jadi getun ini pokoknya taubat itu penyesalan dulu. Warawalan ngeriwayatakan sinten Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, na Abi Hurairah tasaing Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anau sak temene Nabi iku kala dawuh sinten Nabi. Lau ahtotum hatta yablughus sama hatta yablughus sama summa tubtum litaballahi lataballahu ta'ala alaikum. Lau ahtotum lamuno salah sapa sira kabeh. Lau ahtotum lamuno salah sapa sira kabeh. Hatta ya bluwo hingga nyampe apa ahto asama ing langit sumataba sumatu betu mongko nuli tobat sapa sira kabeh lataba mongko yakin rimo tobat sinten Allah Allah taala alaikum marang sira kabeh kula mbek jenengan nglakoni dosa sampe saking gedene dosa gedene sampe sundul langit. Loh, dosa ini sampai sundul langit. Niki diibaratno Kanjeng Nabi ngono. Sampai sundul langit. Tapi kalau kita mau bertobat, yakti pasti Allah akan menerima tobat kita. Loh, saking murai Allah, Maha pemurai Allah, Maha kasih, Maha sayangi Allah, Maha menerima tobat di Allah. Sampai dosa ini sundul langit itu nek gelem tobat, disepuro dosa ini. Diterima tobatnya. Ini pertanyaannya taubatnya diterima loh ini. Lataba, itu nerima taubat. Jenenge nerima taubat. Disepuro ambek gak iku wawala. Tapi yang jelas taubatnya berjalan. Sampean harus berlogika yang cerdas ini. Gampangan ini. Analoginya begini. Sampean dadi bos, anak buah sampean salah. Sampean elingnya. Terus anak buah sampean iku gelem menyesal menobati anu. Apa bos iki langsung menerima? Apa bos iki langsung memaafkan? Itu ada dua alternatif. Yang pertama, yo lakonane dhisik penyesalanmu. Sampai selesai baru buktikan. Mungkin kalau kita membuktikan dengan bos kita, kelakuan kita menjadi baik dan semuanya, kesalahan kita diampuni. Tetapi kalau di tengah perjalanan balik, terus ya apa? Bos ini. Saya ketibaan. Jadi tobat kita ini, Gusti Allah, Maha menerima tobat. Ini walaupun dosanya tutup langit, wong tobat itu diterima. Tapi apa yang disipur, apa sih? Saya ketibaan. Kok sih? Bisa enggak kita mempraktekkan? Maka disebut di atas taubatan nasuha. Menyesal dengan perbuatan-perbuatan jelek yang telah kita lakukan. Pertama, yang kedua kita berusaha untuk menjadi baik. Yang ketiga mempertebal keimanan kan ngono dulu. Itu syarat tobat. Nek wis gelem praktek, tobaté koyo piye? Melaksanakan doa ini ambek jawari iki sambung, tidak menjalani yang kejelekan-kejelekan dan berubah menjadi baik. Mungkin Pak Bos ini masih mungkin loh. Karena ini manusia. Mungkin Pak Bos ini bisa menerima tobat kamu. Tapi kalau Allah, karena Maha segala-galanya, saya yakin kalau kita mau berbuat baik, pasti Allah menerima kita. Ini analogi dalam manusia masih mungkin karena manusia. Tetapi kalau Allah, saya yakin pasti Allah menerima tobat seseorang. Cuman, nek iso iki tobat, analoginya tobat. Ya diterima tobat itu kan diterima gak ngerti ditolak aja tobat gak ya tobat tau gak apa-apa tapi kan ada pengetesan dengan itu training ada paham nih gini seperti itu karena kata-katanya ini lataba buatan liyah viru buatan kata-katanya lataba Allah pasti akan menerima tobat alhamdulillah cik diterima tobatnya apa yang disipur apa sih? Apa sih? Cik didelok disik praktek kelakuannya. Kelakuannya kayak gini ya.
Gue nek tomat yo, pas tobat itu mang api tomat yo disiksa mana? Pas kuman. Aku tobat kok wis mari ngelakoni ngene yo gak apa-apa. Ya berarti durung tobat temen iku mang. Pas pada saat tobat istighfar, diterima istighfar, diterima tobat iki nglakoni elek maneh yo gebuki maneh. Masih Pak Bos yang ngono, kira-kira ngono. Mumpung ana sing duwe pabrik, lah bos kan ngono. Iki mumpung ana pemborong. Kok sepurane bos aku salah bos. Ya wis, wis mlebu maneh kerja maneh. Mesti bos iki berpikiran ini. Cek tak delok aja perkembangannya kayak biar kan ngono. Temen aja kan ngono, kan ngono cerita. Menjadi tata-tata. Paham ini gak? Yang nanti. Iklam ruwa siro. Anahu satemene Allah. Iku yasihu bagusi sinten Allah. Atau bata ing topat. Mim ba'din saking sebagian. Mal isrori sertane bentuk kedadian ala ukhra ing atase liyane wa tasihu lan bagus sira walau budan lamun ado nakodo mastekaken ha ing taubat miroron khali terus menerus bun ketahuilah bahwa Allah itu zat yang mengesahkan taubat, memperbaiki taubat dari sebagian menjadi sebuah bentuk. Dari sebagian menjadi sebuah bentuk. Ayo mendengar. Dari sebagian menjadi sebuah bentuk. Artinya tobat yang sah, tobat yang bagus, ini ada aplikasi, ada praktek. Sebagian tobat kita kan istighfar, menangis. Itu kan hanya sebagian. Tapi bentuknya mana? Prakteknya mana? Israrnya mana? Pakai shortnya. Israrnya mana? Bentuknya mana? Nah, nek kita tobat terus enggak ono prakteke ya, ya enggak bagus. Watasihu walau budan, lamun suwe. Lamun iku ado, kita berjalan sedikit demi sedikit. Walaupun jauh sekalipun tetap ditunggu tobat seseorang. Walaupun jauh dan itu harus dilakukan miroron. Nuli-nuli istiqomah terus-menerus tobat itu. Tidak satu kali. Itu baru tobatnya tasih, baru tobatnya bagus. Wal kabiratu lan utawi dosa gedhe iku la yukafiru ora bakal disep, ora bakal terhapus apa kab ora bakal hapus ha, ora bakal menghapus ha ing kabiro illat taubatu kejaba taubat sing iso menghapus dosa-dosa besar hanya satu, pertaubatan. Tanpa taubat dosa kita tidak terampun. Mas wa amma sawairu lanana punutai biro-biro dosa cilik falaha mongko iku duwe sawair mukaffiratun biro utawi biro-biro tebusan kal sholawatil khomsi ke sholat lima waktu wal jumu'ati lan sholat jum'at was shaumi lan poso ramadhan wal haji lan haji wal istighfar lan istighfar wa qabuli taubati lan diterima taubat minal kufri saking kekufuran qat'iyun kang pasti wa minal ma'asi lan saking pira-pira maksiat wa ruliyane zani yo ana penyono ingsun nek dosa-dosa cilik itu akeh penebus dosa-dosa kecil itu banyak nomor siji kaya salat lima waktu itu penebus dosa-dosa kecil ajeh dosa mesu dosa rasa-rasa dosa mangan barang subahat dosa nek mangan gak bismillah dosa nek mari gak anak gak alhamdulillah ya dosa kabeh jeneng wong ora syukur kok ngira mari jangan mangan bismillah mari mangan alhamdulillah gak tau dilakoni itu dosa cilik-cilik kaya ngene iku tertebus salah satunya penebusnya yaitu sholat lima waktu selamat lima waktu sholat Jumat poso Ramadan, haji,
istighfar, haji istighfar, dan taubat dari kekufuran, kufur, taubat teko kekufuran, dan suudzon nang ngersane Gusti Allah, berbuat maksiat nang ngersane Gusti Allah. Istilahnya ngersulo, itu maksiat nang pangeran. Ngersulo sedih, aku kok ngene rek, koyo-koyo gak yakin iku dosa cilik iku iki ya. Ngersulo sambat iku dosa cilik, sakjane gak dosa iku dosa. Maksiat nang ngersane kok gak yakin nang Gusti Allah. Itu maksiat hati iku dosa cilik, tertebus dengan sholat poso, haji, sholat Jumat, tertebus itu. Tapi nek dosa gede kaya zina, kaya wani ambek wong tuwa, kaya kufur, kaya musyrik, iku dosa-dosa gede. Saksi palsu iku dosa-dosa gede. Hukukul walidain iku dosa-dosa gede. Iki gak iso entek kecuali orang itu bertobat. Wani ambek wong tuwa iki dosa gede nomor 3. Pedhot silaturahim dosa gede nomor 4. Niki nek gak disambung sedulurane istighfar tok tetep gak disepuro dosane. Wani ambek wong tuwa istighfar tok salat tok tapi ambek wong tuwa tetep elek tetep gak disepuro dosane. Karena ini termasuk dosa besar. Zino. Zino itu dosa gede. Musyrik itu dosa gede. Nek ganjal sepuro ambek sing dilakeni. Kadhi sepuro walaupun istighfar. Ya apa? Ya apa papi? Ya apa ini? Gulan kalian ini, podo enak ya aku tuku kok beda. Kalau tumbas beda. Kalau tumbas itu beda. Kan sudah antarodin. Dosanya dosa zina. Lain antarodin. Tapi dosanya kan dosa zino. Lek wongi kan wis ikhlas. Lek berkosa beda. Seperti itu. Bisa dipahami nih. Kayak buat nomor nomor ini. Yang golek mana yang dilakukan? Awas, itu dosa gede loh. Nek gak tobat gak leren, ya gak iso mari. Leren, wis gak ngono maneh. Nek biyen dadi ngono-ngono iku. Jenengane sauna, jenengane pijet plus-plus dan sebagainya ngono-ngono. Leren, leren wis gak nglakoni maneh. Mosok pijet tangan ini tak 500.000 gak ada kate gendeng ambek pijet apa iku. Ya ro bro wong tarik kuwi ono. Wong barang nduk tembe ono menune. Ini itu dosa. Babi lasari lan iku ing dalam pira-pira hadis. Sama niatun ono wolu utai wolu. Sama niatun utai wolu. Yurji kan ngarepake biya kelawan sama niat. Al afwa ing pangapura. Al afwa ing pangapura. Arbatun utawi sing papat iku lil qalbi ing dalam ati. Iku lil qalbi ing dalam ati. Rupane atau batu tobat wal azmi lan cita-cita alat tarki ingat kepinginan semangat alat tarki ingat seninggal wa khubbul aqla'i lan seneng anhu saking tobat wa khauful iqabi lan wedi siksa alai ing atase iko. Ada delapan yang kita harapkan di dalam keterangan cerita dawu makalah Quran dan hadis itu ada delapan.
perkara yang bisa mengampuni dosa kita. Sing papat ana nggo jero ati, sing papat ana nggo jero ati. Napa rupane sing papat iki? Nomor 1, taubat. Taubat iki ana nggo jero ati. Taubat. Getun mang lho getun. Ngira getun. Wis, nomor 2. Punya kemauan untuk meninggalkan perbuatan jelek. Iki nggone njero ati, punya kemauan untuk meninggalkan perbuatan jelek. Wa hubbul ikla' anhu. Seneng nglakoni keapian di dalam hati ini wis ya. Nomor 4, wedi ambek siksa. Wedi ambek siksa. Dadi njero ati ku ana papat. Nomor 1 tobat. Nomor 2, punya kemauan, kemauan keras untuk meninggalkan perbuatan jelek. Nomor 3, di dalam hatinya ada rasa suka untuk melakukan perbuatan baik. Nomor 4, wedi ambek siksane Gusti Allah. Iki ana ing njero ati ya. 4 ini. Warbatun lan sing papat mangla ana 8 ah. Sing papat mana? Minal jawarihi saking anggota tubuh. Waya utawi arba iku ayu sholia. Yen to salat sapa man ukba zambi krana ukba zambi krana hukuman dosa. Rakaataini ing rong rakaat. Rakaataini ing rong rakaat. Yastaghfiru nyuwun ngapura sapa man Allah ing Allah ba'da huma sausi rong rakaat sabaina ing 70 apane marotan ambalane wa yaqulu lan ndonga sapa man subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim mi'ata marotan 100 ambalan summa yatasaddaqu mongko nulis sedako sapa man bisa dakotin kelawan sedako. Awas. Iki sing papat untuk anggota tubuh. Nomor 1. Awas, nomor 1. Salat. Salat apa? Salat untuk menghapus dosa. Artinya salat tobat. Artinya salat tobat. Ini kelakuan yang ada di luar. Tobat memang lak ngunjur ati ana papat. Saiki sing nang jaba, salat tobat rong rakaat. Awas, niki apa jenenge? Kisi-kisi ta apa jenenge? Ana. Salat tobat rong rakaat. Terus mari salat tobat, maca istighfar ping 70. Mari maca istighfar ping 70, maca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ping 100. Setelah itu perbanyak sedekah. Nah, salat tobat rong rakaat. Maca istighfar ping 70. Maca baqiyatus shalihah, subhanallah hamdi subhanallahil azim. Ping 100, terus perbanyak sedekah. 4. Wis suangere. Ya apa iki? Iku jarane tobat. Ngono salat tobat. Nduk ati ana papat, nduk dohir ana papat. Salat tobat, istighfar 70. Apa mana? Subhanallah bihamdi subhanallah ladzim ping 100, terus perbanyak sedekah. 4. Kalau ini kita lakukan dalam hati 4, dalam tubuh kita 4. Wes, saya pastikan. Karena ini yang mengarang wali, maka saya yakini. Saya meyakini tobat kita pasti diampuni oleh Allah. Dengan 8 langkah, 8 hati, 4 hati, 4 luar.
Falaladhi mongko wajib ing ngatasi hamba ayak la'ah ing yen to patuh sapa abet min kalbi saking atine wong urqa hadil isrori ing titi marang mengkono-mengkono kedadian. Maka wajib bagi seseorang untuk selalu meneliti di dalam hatinya berbagai macam bentuk kejadian-kejadian iki diteliti, diangen-angen. Aja diawur ae. Aja diawur. Makane wong Jawa niku saking telitine ngono lho. Mesthi ana sanapan-sanepan iki. Biasane ana ngene lho rek, ngene lho Bu, Bro ngene Bro biasane. Ngene. Kula mbek njenengan disuguhi mangan, terus ana dudu. Ana dudu to, ana dudu. Niki duduhe. Terus dikeki dudu. Wong Jawa sing teliti biasane ngene. Mah aku aja diduduhi, aku seru dhewe jenengan. Balak-balak dituduh ya. Iku kan sanepan iku. Monggo kadang-kadang jenengan kan eling kadang tak wara. Ku lho, kopi elek biyane wong Jawa kan kopi jake kelen dieling ngono jenenge. Aja dielingno, aja eling-eling dhewe ngono iku sanepan. Niku ketelitian dalam berbicara. Sing repot kuwi ngene, disuguhi wateh nggih. Terus ana penek ngarani duduk utawa kuah utawa sayur niku lek cara Jawa ini kan jangan. Ngene. Niku ba jangan. Wong disuguhno nang kawale repot. Heh. Niku lho ba jangan lho ya wis. Niku lho ba jangan. Kawale lah lho ya. Aneh ya. Iku jangan. Maka kata-kata itu orang-orang Jawa itu sangat teliti sebenarnya. Dari semua perkataan itu mengandung makna. Kapan ini kaji tak buka no. Mungkin nek nang Jawa kan ana dulur papat. Mungkin basa Jawane papat itu sekawan to. Sekawan. Sekawan kan teman to, sekawan. Mungkin ana dulur papat. Basa Jawane ya sekawan. Ini bahasa Jawa itu paling bagus. Setunggal, tunggal, setunggal. Bahasa Jawa ini setunggal. Gusti ini kan mau siji, mau di anu Jawa ini setunggal. Jenengan nek kali no bagus meneh bayar iki cek gratis. Maka seluruhnya itu anu kalau aku tahu cerita pian seluruhnya itu berjumlah 9. Cuman 7 tampak yang 2 tidak. Biasanya kalau semua berjumlah 9. Angka paling tinggi 9. Tapi yang 7 tampak yang 2 tidak biasanya ngono. Kaya Werna kaji sugi tahu. Iya, aku sih pinter juga. Ya gak om belajar gak pinter ya. Ana mejiku ibinio itu warna sinar ini nggih. Kan tulisannya mejiku ibinio. Merah jingga dan sebagainya itu 7. Lah kok jarane songo? Lah putih. Terus bening. Ini kan tidak tampak. Ketika sudah menjadi 7 sinar ini bergabung jadi 1, maka itu digaduk lepek itu mesti putih sudah. Nah, lepasnya putih akan menjadi hilang yang Jawa ngarani bening ngene. Paham? Paham ini. Maka 7 sinar, pancaran sinar ini, maka Tanwirul Afkar kita ini tak kasih sinar 9 itu. Terus di bawahnya ada logo. Terserah orang itu menemukan titiknya di mana, terserah. Tapi tak kasih sinar 9. Kenapa kok buatin 7? Ya cek pinter wong mikir wong tulisane teliti, hati-hati ngabekti wani nglakoni. Cek pinter mikir wong logone belajar maca. Yang kita lakukan ini semua bermakna. Boten awur-awuran kula gambar. Nggih, 7 sinar ditambah 2 sinar yang tidak tertulis. Nek jaro ati ono latoih itu 2 latoih yang tidak tertanam di situ.
Paham nggih? Cara gembulane ati sing ono ati, kolbun sampai lub sampai sir ono dua yang tidak jasad dan zat, tidak tertulis di situ. Tidak ada zat, tidak ada jasad, tidak ada kolbun dan tidak ada tujuh lapisan. Saya ngerti paham ini. Pasti ada. Jadi angka itu 9. Ini ketelitian-ketelitian sing kula ambek jenengan kudu paham di situ. Maka sampai sekecil apapun ini nek jenengan ngaji teng mriki mesti tak warai. Nek ngombe kopi, nek wis dekek lepek aja disok nang lepek. Wadah iku wis bersih aja dirusoni. Panas ya, Bi. Entenono belajar telaten, belajar sabar. Paham nggih? Nek cara sowan lha apa kok dekek lepek? Aja gak nglepek. Wong wis gak nglepek dekek lepek tambah nglepek gak mule-mule riko ngono cara gawe. Wis dekek gelas cek nang jelas kok. Lelang yo nglepek gak mule-mule akhire sapa warung nek senengane jaman nek gak percaya. Wong nek nglepek sapa warung nek ngopi lah mesti dekek lepek. Sampeyan diteni nek gak percaya. Sampeyan diteni wis, sampeyan survei. Iya. Amin survei. Monggo di survei. Kalau yang pun tahu sobo alas, ngonten-ngonten itu tak telak situ-situ. Nih nak kancam musafiran sih ngopiin tegak lepek suwe ada yang lakunya. Tapi nak telaten dinteni ada yang diluk mari musafir. Itu sudah gambar. Ngono iku lak salahane guyon niku nduk jerone ati sa. Mang-mang lho totoane jero ati jaba niki sing gerakne iki jero. Nek wis jaba niki kaya ngono jero niki ya jelas rusak lho. Oke. Ono wong aku gak sembahyang gak apa-apa sing penting atiku gak iku wong peno males sune. Saya ketulahan nggih. Wis aja kemenyek babakan ati. Engko dibuka ana ati temen garung jero. Apa dosa kabeh. Faqad qala mongko dawuh sing faqad qala mongko dawuh teman-teman dawuh sing al ulama ulama. Anna sawadal qalbi sak temene ireng ati. Iku nasiun kebentuk minat dunubi saking pira-pira dosa. Kami hadis Nabi Hurairah ta radhiyallahu an idza azamba nalikane dus idza adnaba nalikane nglakoni dosa sapa al abdu sapa al abdu hamba sapa al sapa al abdu hamba nakta mongko ngetul fi qalbi ing dalem atine abet naktatan kelawan ngetul temenan saudaan kang ireng. Awas, jari ulama-ulama dahulu irengi hati itu terbentuk dari dosa. Gelapnya hati atau sehati itu terbentuk dari dosa. Semakin banyak dosa kita, semakin keras hati kita. Semakin banyak dosa kita, semakin peteng hati kita. Nek saat ini peteng, dijak ngaji males, dijak sholat males, sotako males, poso males, ngaji sembarang keapian males, karena hatinya gelap. Saya ketika paham ini. Dan Abu Hurairah dawuh wonten hadise. Ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, di saat ada orang yang melakukan dosa, maka ada titik hitam tul yang ada di dalam hati manusia. Ini dosa satu loh. Ini dosa pindho, tul tul. Ini bentuk guna tul 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 tul. Oh, pirang blas wis. Piye carane netral no? Wangel. Tapi jangan lupa fa in taba mongko lamun tobat somat min ya sae dosa fa in ada fa in taba mongko lamun tobat somat so kula mongko lebur min ya saking dunung fa in ada mongko lamun baleni zat mongko tambah apa dhumu hatta ta'zuma hingga ngagungno sapa sira fi qalbi ing dalem atine man. Lho, nek ana wong nglakoni dosa, nek tobat ya do. Nek tobat ya dosa ning garane di entek netral sekun. Netral. Ya apa cara netralno ireng? Tobat, Bro. Aja dilakoni maneh.
aku mari tobat saya gembul gusah aku tobat gue kini gue omang gue mana ngentang itu ya let deh muka-muka emang ini cara gampangan ya lu ruwet ini gampangan sampai kapan paling ada zatat nek balai ini kelakuan zatat ya dosanya tambah sampai orang itu mengikuti hati nuraninya sampai mengagungkan hatinya nek wis atine nek wong iku atine iku selalu mengikuti kata hatinya maka dosanya selalu netral seperti itu. Wih. Nah ini apa tengi hati ini awak dewi ke? Pulang besok sampai berdino dosa. Nah. Walamatu sawadil kol bilang utawi tondo ni irengi hati. Allah ya cipta. Ingin to nem orang nemu sawaman mina dunubi ing mina dunubi saking biro dosa. Mufazzaan kaget walali taati lan ora saking taat mauquan terjadi walalil mauidati wan nadzkurati bil awaqibi manjaan ciri-cirine wong sing atine peteng awas nggih wong iki gak kaget kelakon dosa kok biasa kan sangar ana wong lakon dosa biasa sangar ta as biasa. Ya iku saking biasane maling cerita, nyabu-nyabu cerita, merkosa wong cerita, merampok cerita. Lah saking biasa, iku wong sate ning peteng. Ah, sono biasa wis nyambut gawe ngono maling-maling titik. Lho kok sering maling lho. Ngene iki dosa. Enggak plek ya. Nama loro, walali taati mauquan. Orang yang hatinya gelap, orang itu tidak akan mau berubah menjadi taat. Dijak ngaji angel, dijak sholat angel, dituturi angel, dijak zikir pedes, dijak istighfar ngilokno dan sebagainya. Iku wong hatine peteng. Walalil mau itu dituturi katanya, lo, iku wong hatine peteng, dituturi mencep. Nah, ana wong ngadine ketengi ngene biasane. Ana wong tuwa, ah, kaya iso dhekne ngomong tok lala. Lung pitutur gak perkara wong iku dosa, gak perkara wong iku elek, gak perkara wong apik undur makola wala tandur mankola. Lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Maka pitutur itu bukan berarti orang ini baik. Saged wae niki. Apa yang dikatakan ini adalah mengandung Quran dan ini Oke. Ini lah Quran ini kelaknya ngaji. Udu'u ila sabili rabbika bil mau'idatil hasanah. Ngene, Ustaz. Hah? Ya, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Wajadilhum billadzi hiya ahsan. Kan ngono. Niku, ini Quran. Awas keliru lho nggih. Iki ono dakwah, ono amar. Di situ ada dua makna. Ini yang harus saya jelaskan dengan ada dua makna. Ada dakwah, ada amar di situ. Dakwah itu sifatnya mengajak. Yang disebut mengajak, ini wong itu belum. Ini belum. Gampangane, sampean ngaji untuk gini. Ono wong gak ngaji, sampean jak. Yo melok ngaji iku jenenge dakwah. Iku jenenge dakwah mboten amar. Itu jenenge dakwah. Paham nggih? Tapi amar kula mbek sampean iki wis ngaji wis nduk kene. Maka yang saya bicarakan ini bukan dakwah tapi amar. Ini perintah. Paham nggih? Lah nek wis padha islami kaya kula mbek jenengan, ayo sholat, ayo ngaji kaya ceramah-ceramah itu semua bukan dakwah tapi amar. Kenapa? Karena semua umat Islam sudah masuk ke dalam lingkungan Islam. Paham ya? Itu namanya amar. Oke. Maka sing jenenge dakwah itu ya
ya sing alus, bujuk-bujuk dhek gak apa-apa. Tak wae. Ayo sembahyang, susah lah enak-enak. Mlebu swarga, mlebu swarga. Kok oleh ganjaran ngono kuwi jenenge bujuk-bujuk dhek. Kalimat ta kalimatnya raja. Apa ya ngono temen kan ora ro. Susah enak-enak, itu jenenge dakwah. Karena orangnya belum sholat, belum ini kuwi namanya dakwah. Enggak sing delok calo-calo lho. Enak sering nang ngono. Juanda. Juanda Jaya Boyo nang kriyan. Gak wae paling hebat iku calo. Ayo lho wae. Calo masih didebat iku, masih debate wajah di lumbi lha di aksan dia. Oh motor elek mboten Pak niku apik niku. Lah sing penting lak supir ya Pak. Masih motor elek oh, enak. Iku calo. Nek kiai kalah debat musuh calo. Iya. Iku ajane enak ning. Ana jalan kusuk ning. Sampe teliti, sampe teliti ta jalan. Ayo delok nang numpak, numpak numpak len tak delok wong iki wae rek nang ngajak. Bojok-bojok titik tapi kan wong iso numpak. Lho motor kok welek ngene oh, mboten penting mobilnya Pak, sing penting kan supir ya Pak lho. Akhirnya wong belum numpak. Bojo-bojo titik itu jenenge dakwah, tapi nyamar pemaksaan. Tidak boleh bojo sudah kalau. Wes berangkat. Wes ayo ngaji, ayo sholat, ayo puasa karena sudah di dalam. Semua pedaida itu kan sebenarnya kan bukan dakwah. Dia adalah memerintahkan amar. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Terusannya kan wa'mur bil ma'ruf gini. Wa'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Enggak salah. Lah hati sing peteng iku ora kena dituturi wa dzikirati wa awlaqabi manja'an. Wa ati sing peteng iku wis gak eling siksa belas wis gak ngurus. Siksa urusan meneh, dosa urusan meneh nek wis mate iku wong atine peteng. Karena itu nanti yang berkata seperti itu. Nek sampean wis ngaji kaya ngene jek mikir ngono berarti nemen peteng. Fala yastagirna mongko ora ngino ngremeno sapa orang remeno temen sapa wong minadzunu bisa king pira-pira kelakuan dosaen sedithik pun. Fatazunu mongko nyono sapa fatazunu mongko nyono apa nafsu kan nafsu sira taiban halitabat wa anta halang utawi sira iku musirun fil hakikati alal kabairi. Dan kita dianjurkan supaya tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Ah, tas itu suci di ojo. Ini mau jadi lah, tahu lah. Ini mau jadi. Singa jin di sini lagi. Singa jin di sini gitu. Enten tulisannya dengar kita sian. La sohira tamal isrok, wala kabira tamal istighfar. Gitu. Tidak ada dosa kecil. Kalau kita mau berubah, tidak ada dosa besar. Kalau kita mau bertobat. Lho, kaya ngoten. Kaya ngenten men, aja ngremeno dosa cilik. Jangan menyana ba, jangan apa menyana iki bahasane. He, bahasane. Jangan menyangka. Aja duwe prasangka nek awake dhewe tobat. Aja duwe prasangka ngono fatadzun nafsu ka. Taiban aja rumangsa nek awake dhewe tobat, aja. Ayo terus berusaha untuk tobat. Wa anta musirul bilahirati alal kabairi. Tetapi kita itu selalu berada di dalam dosa-dosa besar. Ayo menyana. Oh, enggak enak. Berprasangka bahwa kita itu selalu melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Ah, dosa cilik. Aja ngono. Aku wis tobat, aku sembahyang, aku wis poso, dosaku titik. Aja ngono. Ayo selalu berprasangka bahwa diri kita ada di dalam dosa-dosa besar. Maka tingkah laku kita akan menjadi baik dan bertobat terus-menerus. Saya ganti ramin. Al-Faslu Saminu Wal-Isrun Wal-Mu'alam Al-Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khidzal mursalin wa imaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhu ma kama rabbayana shighara. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillah. Al-Fatihah.